Sedangkan menurut istilah, Natal adalah upacara yang dilakukan oleh orang Kristen untuk memperingati hari kelahiran Isa Al-Masih yang mereka sebut. Orang Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus Al-Masih. Semuanya secara harfiah Panitia bukanlah hal yang mudah, karena tanggung jawab yang besar yang harus selesaikan, maka seringkali tidak makan. Karena berpikirnya bagaimana akan lakukan, lihat ke belakang tidak ada sponsor untuk menyukseskan Natal, maka perjuangan yang begitu hebat seorang panitia perayaan Natal. Selalu mengandalkan Tuhan, sehingga terbukti hari ini kita bisa merasakan dan merayakan Natal itu semua campur tangan Tuhan. Setiap koordinator panitia Natal sangat hebat selalu support untuk menyukseskan kegiatan ini. Mahasiswa penghuni asrama Horizon Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua. Sangat unik karena kekeluargaan yang sangat asri di momen Natal tahun 2023 ini. Rapat penarikan amplop kedua panitia Natal asrama Horizon Esteta Baptis Papua. Tujuan perayaan Natal yang paling utama bagi umat Kristen tentu adalah peringati hari kelahiran Yesus Kristus sudah menjadi kepercayaan dan keyakinan secara umum bagi umat Kristen yang meyakini bahwa perayaan Natal adalah sebagai peringatan hari kelahiran Yesus. Begini.
Perjuangan cari dana untuk perayaan Natal bersama keluarga dan Horizon SPT Baptis Papua. Inilah kita semua, lebih khususnya umat Kristiani dari provinsi atau negara-negara lain. Pada kesempatan hari ini, momen yang spesial dan tanggal ini, bulan ini bagi kita untuk membebaskan atau merdeka kelahiran yang baru adalah Yesus Kristus dan Juru Selamat. Itulah kita merayakan Natal, dan di mana suku yang masing-masing akan merayakan Natal. Dan kita lebih khusus rendah hati yang di dalam Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua, Asrama Putri dan Putra, kita merayakan begitu luar biasa merdekakan. Itu kita membalaskan segala sesuatu apapun tidak mampu. Karena itu kita membalaskan, sementara ini kita memuji Tuhan. Karena itu pagi hari ini kita masak nasi, sudah masak di dalam dapur, dan sayur di atas sudah tenaga masak komsusi. Karena hari ini sudah kegiatan sudah dilapangkan dan terlaksanakan, dan itulah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.